Oke, okay, halo, balik lagi dengan saya Julian. Hari ini mau review efek Zoom 7072. Ini efek agak-agak udah lama ya. Lumayan lama, tapi fiturnya banyak juga ternyata. Kita coba mau kulik satu persatu. Seperti apa efeknya? Kayak gini, guys. Jadi banyak ya. Jadi ada di sini ada boost, terus ini kompresor, terus drive, agak-agak kabur nih mata saya. EQ, terus ZNR, ini noise reduction, zoom noise reduction, ini capsim, ini modulasi, ini reverb, kayak gitu. Jadi di efek sekecil ini cuman 2 bank ya, banknya cuman 2 kayak gitu. Oke, kita cobain satu persatu. Kita mau edit. Edit. Oke, ini kompresor. Oh. Saya coba pakai kompresornya, terus jadi yang ini buat geser ke sana dan ke sini. Yang ini buat naik turun si apa? Modelnya ini, misalkan ini, nah saya coba ini noise gate ya ini. Balik lagi ke sini. Ini buat ngatur parameter. Gain-nya seberapa, tone-nya seberapa. Ini 0 sampai 10 ya ternyata. Level-nya seberapa? Coba. Oke, sepertinya seperti itu. Coba ini EQ-nya. Presence ya, ini presence nya saya kasih high nya middle nya itu tadi. EQ-nya kalau perlu dipakai, kalau enggak tinggal kita matiin gini dua ini. Terus ini noise reduction, ini capsim. Nah, kita cobain capsim. Oke, coba ini pakai ini capsimnya. Terus sebelah sini ini ada modulasi. Modulasi kita coba kasih delay. Modulasinya ternyata banyak ya. Kalian coba bisa lihat.
Pertama tadi chorusnya nih. Chorus, Veko, major. Banyak. Nah, ini ada delay nih. Nah, di sini ada reverb, reverb saya coba hall, room, spring. Oh, ada delay juga, pingpong delay juga. Oh, di sini juga ada di modulasi juga ada delay, di reverb juga ada delay, guys. Saya coba pakai hall. Nah, terus kayak gini, kalian bisa setting pedalnya. Pedal ini saya coba pakai buat volume aja. Oke. Jadi pada saat kayak gini, kalau ini udah jadi, misalkan udah selesai nih, udah selesai distort dua kali, itu dua. Ya, yang U fast ini jadi A9 ini jadi settingannya berubah kayak kita barusan setting. Nah, ini bisa di variasinya bisa diubah nih. Nah, ini yang standar. Nah, ini yang modern. Tadi yang klasik. Oke, yang lain ini yang ini ya, ada rhythm di sini. Tuh. Ada banyak nih. Jadi ada ternyata ada rhythm drumnya juga seperti itu tadi, singkat aja. Ini saya ngulik sedikit simple sih. Jadi kalau kalian mau set di sini sih gampang ya. Jadi cuman ini buat pertama edit dulu, habis itu baru pilih tuh. Nah, dia kan nyala tuh lampu yang mana. Dari awal dulu biasain, oh ini boostnya off ya, misalkan kita mau tambah boost tinggal ini nih, tek, gainnya 1 tuh. Ini bagai pedal volume, kayak jadi pedal volume. Oke, seperti itu tadi sedikit ngulik efek zoom 707 versi yang 2 ya, gitar seperti itu guys. Jadi ini tadi rekornya dari gitar masuk ke efek ini, efek masuk ke Capzeus-nya tapi saya offin, enggak ini cuman buat masuk ke, habis itu masuk ke GoJam. Jadi biar nyabang masuk ke ampli juga kan, buat nyabangin dua out doang. Jadi suaranya murni seperti ini, guys. Oke, okay, thank you.